Nice, cakep banget. Mati satu, guys. Mati satu, mati satu, mati satu, mati satu, mati satu, mati satu. Nice, double kill. Tenang bro. Boom. Halo, kaget gak lo? Kaget gak lo? Kaget lah, masa enggak gitu, guys ya. Ultinya, cuy. Oke guys, kembali lagi bersama aku sekarang jadi sini dan kali ini kita akan mencoba revamp hero Moskov ya teman-teman ya. Dimana di sini Moskov di revamp ultimate-nya guys. Untuk emblem dan tenaga sendiri kita mau menggunakan assassin karena di sini marksman-ku masih level 39 guys. Jadi it's okay untuk build yang digunakan kalian bisa otak-atik sendiri lah ya karena Moskov ini bukan hero yang susah buat dipakaiin build guys ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam in-game-nya. Let's go. Oke, kita sudah berada di dalam in-game-nya teman-teman semuanya. Dan kali ini kita menggunakan Moskov Revamp. Ini adalah revamp pertama kali Moskov mungkin teman-teman. Dari sejak zaman dulu ya. Dimana ultimate-nya ini sangat-sangat unik sekali guys ya. Kita bisa berpindah langsung ke arah posisi musuh yang terkena ultimate kita teman-teman. Jadi ada bayangan ya dari tombak kita yang mengenai musuh guys. Jadi di situ kita bisa langsung berpindah meskipun kita dari belakang banget ya atau dari base langsung bisa teleport guys. Istilahnya begitu kayak arrival ya. Itu sangat-sangat suatu terobosan yang menarik dari Moontoon ya. Agar MM ini bisa bersaing teman-teman. Jadi kita santai dulu sabar karena lawan kita di sini adalah Popol Kupa guys ya. Dia punya ini guys, punya doggy nih. Bisa nyicil-nyicil guys. Ah, cakep sekali. Tenang aja guys, kita punya Inspire nanti ya. Kita bantai-bantai musuh lagi. Yang kurang dari Moskov sebenarnya dari dulu adalah range-nya mungkin teman-teman. Tapi emang ini adalah ciri khas dari hero Moskov guys. Kalau range-nya nggak jauh, berarti bukan Moskov guys ya. Kita hajar aja nih. Nah, halo. Nah, halo. Nah, halo. Nah, halo. Nah, halo. Boom. Tatapkan lagi. Nice. GG gimang banget guys. Guys. Nice banget ya. Kita pulang dulu nggak sih? Pulang. Ada Gatot guys ya. Takutnya nanti kita kena ini guys. No. Gencet bro. Nah, cakep banget liganya nggak lihat. Di sini karena tadi aku lupa guys untuk ganti ke arah Raptor ya dan terjadilah Layla Raptor cuy. Ya itu oke lah ya. Nanti kita akan coba juga bagaimana Hyper Moskov atau Moskov Jungler teman-teman. Sekarang kita coba dulu untuk posisi MM guys ya. Yaitu posisi yang seharusnya dia tempati teman-teman. Aduh, Laylanya mengganggu banget. Ayo pukul aku. Kalem pukul lah. Dia malah nyampain iniku guys ya. Nice, cakep banget mati. Udah sana Layla. Sabar guys karena belum ada ini guys ya. Attack speed jadi agak kurang berasa teman-teman. It's okay, kita ambil perhatikan dulu. Ini kalau aku lempar ultinya ke arah Gatot, dia bakal ke Gatot guys. Oke, udah jadi Wintalker, udah lumayan nih. Percaya nggak percaya kalian ya? Lihat nih ya. Ini kalau misalkan aku ulti ke arah Gatot atau Sylvana, bakal ke sana guys. Aduh, tapi miss cuy. Bruh. Ya elah, sayang banget guys. Nanti deh kita coba lagi guys. Kita coba lagi nanti ya. Sabar. Harus tepat banget guys ngerahin ultinya guys. Tadi ultimate-nya nggak kena teman-teman. Jadi sabar ya. Kita akan coba lagi setelah ini guys. Nunggu 10 detik lagi. Tenang. Kalem bro. Pasti kita bisa guys ya. Masa kayak beginian aja nggak bisa pas sih. Kalem. Nih guys, nih lihat guys ya. Tuh. Nah lo. Gitu guys. Bisa langsung menghilang ke arah tombaknya cuy. Meskipun tadi kita malah skill satu ke belakang ya. Oke deh, nanti kita coba lagi teman-teman. Kalem. Pokoknya kita fokus saring dulu ya. Biar damage-nya tersalurkan dengan baik guys. Nah, harusnya aku pakai tadi waktu buat di sini cuy. Ya udahlah ya. Terlanjur guys ya. Atau kita tunggu sini guys. Nah, ada di Sylvana nih, bisa mati enggak ya? Aman enggak teman-teman? Bisa mati enggak guys? Wah, enggak bisa sih. Terlalu berat guys. Mau coba kah? Surprise motherfucker. Mati enggak nih? Anjing ngejar. Ngejar anjingnya goblok. Sedekat itu malah enggak kena cuy. Ah, rugi sih bro. Rugi banget guys. Rugi banget guys. No. Gatot. Aduh.
sedekat itu enggak kenal lo. Aduh, sorry guys. Lama kan enggak pakai moskop ya. Mohon maaf sih. Butuh penyesuaian lagi, guys. Ini enggak mudah ngarahin panahnya, guys. Jadi, harap bersabar ya. Kita akan bikin sepatunya talk boots aja, teman-teman, karena di sini kita lawannya adalah banyak maginya, guys. Gas, go. Kita bantu ya, guys. Gas, kita bantu war aja lah ya. Biar tahu powernya hero ini, guys. Nah lo. Lari itu dia, guys ya. Bagaimana kekuatan dari Moskov? Nah itu ada bayangannya, cuy. Kalau kita ke sana atau kita pencet ultinya lagi, kita bakal tiba-tiba langsung travel ke sana, guys. Tapi jangan ya, kita sekarat di sini. Nice, dapat. Kalem dulu guys. Sambil farming ya. Nah, ini dia. Falcon! Aduh. Kita mati gara-gara illusion, guys. Aduh. Wah. Oh my god. Ini teman-teman kita emang babuk-babuk semua, cuy. Aduh, Zilongnya malah 030. Aduh, it's okay guys. Kita buktikan bahwa Riva Moskov ini bener-bener OP ya. Let's go. Nih guys, lihat ya. Boom. Nah, lo kan bisa gitu, guys. Kalau kena langsung bisa teleport, cuy. Mengagetkan musuhnya, nggak tahu bagaimana nih hero udah di revamp, guys ya. Tenang bro. Kalem bro. Aduh. Bisaan enggak ya? Awas guys. Takutnya kita kena ini, guys. Nah, kita hajar aja nih. Udah lumayan sakit tuh. Awas. Ada guys. Ini dulu santuy. Dapat enggak ya? Nice, dapat cuy. Nice, cakep banget. Mati satu, guys. Nice, double kill. Oke, tenang bro. Boom. Halo, kaget gak lo? Kaget lah, masa enggak gitu, guys ya. Ultinya, cuy, mengagetkan musuh, guys. Tiba-tiba kena jump scare tuh. Sabar. Kita bantu. Ini ngapain Silvana sok keras banget, guys. Sok keras banget. Ini ngapain menyerang ini? Tidak ada kamus menyerang di kamusku ya. Wow. Gila kali, unstoppable, cuy. 7-1-2, guys ya. Ngapain? Tidak ada menyerah-menyerahan gaming, guys, di sini, guys. Benar-benar menunjukkan bahwa Moskov menjadi sesuatu marksman dengan damage yang sakit dan juga sangat mengesalkan musuh, guys ya. Memberi jump scare loh. Siapa yang nggak kaget, guys? Nih lihat ya. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Kena. Boom. Nah lo. Nah, aduh. Ah, si Kambert ini. Et. Mama. Wes. Aduh. Terlalu banyak stun, guys. Sorry. Oke, kita sudah kembali di lane offline kali ini, teman-teman. Let's go, kita akan incer kapal kupa ya. Di mana dia? Nah, kena nggak tuh? Kena dong. Ah, nggak kena. Aduh, gimana, guys? Niatnya mau bisa langsung travel ke sana, cuy. Tapi menang kok, guys. Bagaimana, guys? Ayo, hajar. Hajar. Nice, cakep banget. Awas. Waduh, di bawah mati, guys ya. Ini kurang. Aduh, susah banget ya sama tembok, guys. Sabar. Hai. Nice. Eh, disampah lo, kampret doangan. Tiba-tiba datang dan menyampah, guys ya. Ah, lagi-lagi kampret nih, cuy. Lo kalau nggak ada gua kalah, bro. Wah, kampret sumpah. Nah, yo lo. Nah, lo. Jangan incer itunya, cuy. Incer ininya, cuy. Incer core-nya, cuy. Kenapa harus incer tank, guys ya? Nah, lo. Lor, mamam kau. Nice, itu dia, cuy. Itu dia, guys ya. Sini. Nice, killing spree, bro. Boom. Gila, guys. Double kill menggila banget ini.
Wah, kalau cari jungler sih lebih OP lagi nih, guys. Yuk, kita langsung aja kasih push mid-nya. Aduh, udah gak ada ini, guys, minion, guys. Mau kah dia? Wah, lihat sendiri, guys. Itu Gatot Kaca langsung sisa setengah loh darahnya loh. Ngeri banget gak sih, bos? Kalem sini, kalem, 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 kalem. Nah, ini, guys. Ini, guys. Ini, guys. Boom! Niatku mau ngetatapi ini, guys. Ternyata rame banget, guys. Kagak jadi, guys. Aduh. Kita blunder 3 kali, guys. Nah, lo. Nice, cakep banget. Let's go. Ah, janganlah, jangan dulu, guys. Terlalu dini, guys. Boom. Nice, cakep banget. Oke, ada ungu, kita bisa ambil ungu. Let's go. Waduh. Jangan maru. Ayo lo. Pengen ambil buff semuanya, guys, ya. Zilongnya nih apa Anda? Berbagi itu indah, cuy. Ini kita ngandelinnya pakai critical, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian lebih suka dengan attack speed, ya boleh, guys. Monggo-monggo aja. Itu mah hak kalian, ya. Sabar, kita gunakan kalau misalkan musuhnya ada di luar jangkauan, guys, ya. Biar jangan dibantu, guys. Nah, ini nih. Kena dong, kena, please. Nah, halo. Boom. Aduh. Ternyata tidak semudah itu, guys, ya. Wah. Memang harus ini, cuy. Jago jaga posisi nih, guys. Oke, kita kembali lagi di ini game-nya, teman-teman. Let's go. Bisa enggak dapat? Bisa enggak? Langsung, guys, gas. Boom. Ayo lo. Mamam, kena suruh press attack, bro. Mamam, double kill, guys. Gimana? Sakit toh, udah dibilang jangan main-main dengan aing, cuy. Masih aja ngeyel, guys, ya. Boom, anjir, zilonya kampret banget, sumpah dah. Guys, mau 30 kill gak, guys? Gua jabarin, guys, 30 kill, guys. Tenang aja, guys. Moskov late game ngeri banget, cuy. Oke, dapet. Santuy, bro. Ayo loh. Oke, tenang dulu, kalem. Assalamualaikum. Tidak bisa, bro. Sabar, hampir. Sabar, teman-teman. Kita harus bersama-sama. Kalau aku maju sendirian percuma, guys. Kita belum sebarbar itu, cuy. Harus ada yang TB nih. Minusnya kita nggak ada tank di sini. Carmilla-nya doang, guys, ya. Musuhnya masih belum terlihat, cuy. Sabar. Apakah Sivan bisa kita gas? Oh, ada Lolita ya. Gara-garanya diganti nih. Nah, halo. Alar, mamam, kau dede. Panik lah, masa enggak, hah? Mana lo? Hah? Alar lo. Lar, mamam. Aduh, ah. Susah juga, kampret. Sabar, guys. Aku mau ganti dengan Roskut lah, ya. Aduh, jangan diain dulu dong. Nunggu 30 kill, cuy. Kita ganti Roswell dulu, guys, ya. Apa kita pakai ini, ya? Great Spear Dragon, ya? Kurang, guys. Roswell aja, guys, ya. Musuh banyak magicnya, cuy. Oke. Kita ada ulti. Kalau mau langsung ngerobos ke arah base-nya, boleh, guys. Tapi masih lama spawn-ku. Wah. Keburu rata semua teman-teman kita, guys, ya. 11 kill lagi, cuy. 11 kill lagi, guys. Bener. Kita tembusnya 30 kill, bisa gak nih? Bisa sih harusnya. Let's go. Oke, di bawah semua, guys. Boom! Kena dong, please! Nice! Halo, bro! Nah! Dapat 1 kill, tapi kita juga ikut mati, guys. Kampret! Ah, apa-apaan deh ini? OTW, tank. Tank OTW, tank, bertahan lo, tank. Tank, bertahan lo, tank. Nah, lo. Ah, loh, mau ngapain sih? Sok-sokan banget, guys, ya. Moskov nih, bos. Nah, ini nih. Mamam kau. Tidak kena, bro. Nah, loh. Ayo, guys. Bendol, mamam. Nice, cakep banget. Lor. Boom.
Alar, boom 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 boom. Nah lo mati nggak? Alar, nice, gila guys ya. 23 kill cuy. Jangan di end lah Jilong. Ah Jilong kagak asik nih. Ah Jilong gak asik nih. Ya. Ya, 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 ya. Ya enggak asik Jilong ya guys. Aduh. Oke teman-teman. Mungkin segitu dulu game dari Riva Moskov ini. Mungkin ini belum maksimal ya. Karena susah guys untuk menjaga yang namanya posisi ya, karena Riva Moskov ini range-nya adalah sangat-sangat minim cuy. Jadi kalau kalian jago Moskov sih, aku akuin kalian pro sih guys buat jaga positioning ya. Dan kesimpulannya adalah Moskov menjadi hero yang sangat lumayan bisa bersaing untuk Marksman sekarang. Dengan adanya revamp dari ultinya ini, kalian bisa berpindah dari base langsung ke arah musuhnya guys. Jadi kalau war, kalian ngisi recall dulu, ngisi darah, tiba-tiba kalian bisa langsung join team fight-nya gitu. Jadi nggak ketinggalan proses dari war tersebut ya. Mungkin sekian dulu untuk konten kali ini. Next aku bakal coba untuk menggunakan Moskov jungler dengan build attack speed ya, karena waktu ini kan critical. Kita akan coba nextnya dengan attack speed. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan bisa tercerahkan. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.